TV KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Kembali bersama kami Cergas Bersama Jurulatih siri kedua pada bulan ini bermula pada jam 7.30 pagi setiap hari. Saya Hanif Miswan kembali bersama dengan anda di set ini untuk kita kongsikan pelbagai lagi perkongsian menarik. Semalam bersama dengan Coach Isnin Mahadi, sedikitlah. Ini saya boleh kongsikan dengan awak semua tapi awak jangan beritahu orang lain. Biasanya kita panggil Coach Isnin ni sebagai Pak Nin. Itu nama kelaran yang semua penuntut-penuntut ataupun pelajar-pelajar, murid-murid di Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil akan kenal dengan nama tersebutlah dan akan hormat dengan nama tersebut kerana beliau merupakan pengetua di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga antara yang paling lama, antara pengasas juga sejak penubuhan sekolah tersebut. Beliau masih kekal berkhidmat di sana. Lebih menarik, kami bawakan secara eksklusif, memang kami jemput dengan penuh rasa keterbukaan hati ini untuk beliau membuat satu sesi bersama-sama dengan adik-adik semua di rumah, bersama dengan murid-murid semua untuk kita dapat ilmu, untuk kita sedut sedikit ilmu daripada seorang yang sangat hebat ini. Seorang legend, seorang legenda dalam sukan olahraga Malaysia. Okey, semalam dah diperkenalkan aktivitinya. Semalam juga telah diberitahu peralatannya iaitu ankle weight. Baru kita tahu sebenarnya ankle weight biasanya pakai di kaki tapi boleh juga diaplikasikan di tangan. Dan hari ini, satu lagi episod, satu lagi aktiviti yang akan diberikan untuk menggunakan peralatan yang sama tetapi dengan cabaran yang berbeza. Hebat. Mereka yang dibawakan ini hebat juga aktiviti yang diperkenalkan. Bukan calang-calang yang mengajar ini. Jadi kepada adik-adik semua, sediakan diri adik-adik semua, sediakan peralatan, sediakan kawasan yang betul, pakai pakaian yang bersesuaian kerana kita nak mulakan aktiviti Cergas Bersama Jurulatih siri kedua bersama dengan Coach Isnin sekarang. Saya akan memperkenalkan dua aktiviti untuk aktiviti memanaskan badan pada kali ini, iaitu yang pertama windmill, yang kedua ialah quads stretch. Okey, aktiviti yang pertama, kedudukan kaki seluas bahu, buka sikit daripada seluas bahu, tangan di atas, okey, ulangan 10. Maknanya tangan kanan akan menyentuh hujung kaki kiri. Okey, 1, balik pada posisi asal, 2, sentuh kaki kanan. Okey, ulang 10 kali. Okey. So ini adalah aktiviti pertama iaitu windmill. Okey, kalau dah bersedia, Ash dengan Nazri, buka kaki besar sikit. Lebih besar daripada seluas bahu. Angkat tangan dua-dua. Okey, lurus. Okey, mulakan pergerakan. Sedia, mula. Okey, 10 ulangan. Okey, luruskan tangan, luruskan semua. Lutut, siku. Ini adalah aktiviti yang secara dinamik. Okey, cukup. Okey, rehat dulu. Gerak-gerakkan badan, tangan dan sebagainya. Bernafas, kan? Enjoy. Okey, kita akan mulakan untuk set yang kedua. Sama juga seperti tadi, 10 ulangan. Kalau dah bersedia, sedia. Okey, mulakan. Okey, dalam keadaan sendiri, pastikan pergerakan lutut jangan dibengkokkan. Pastikan. Cik Nazri, buka lagi kaki. Besar sikit lagi. Okey, lutut lurus, tangan lurus. Macam kincir angin tu, windmill kan? Lurus. Okey, cukup. Okey, bagus. Okey, itu adalah aktiviti yang pertama.
Dari aspek keselamatan, adik-adik ataupun murid-murid di rumah perlu memastikan untuk melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum melakukan latihan ataupun jangan lupa, selepas melakukan latihan, kita perlu melakukan aktiviti menyejukkan badan. Tujuannya adalah untuk kita dalam keadaan apa otot-otot kita telah menggunakan apa bahagian-bahagian otot yang semasa latihan dan kita nak apa jadi memudahkan atau mempercepatkan fasa pemulihan. Dan jangan lupa ambil makanan yang seimbang untuk supaya adik-adik dapat kekal sihat. Okey, kita berjumpa lagi adik-adik. Kita akan mulakan aktiviti untuk kali ini, rancangan apa cergas bersama jurulatih. Kali ini adik memerlukan beberapa peralatan, iaitu pertama, jangan lupa mesti ada ankle weight. Nombor dua, kita akan menggunakan exercise mat ini untuk mengalas kita punya apabila kita apa berada di permukaan lantai supaya tak sakit kita punya apa tangan dan kita punya lututlah. So yang ini boleh modified, boleh dapat dari apa daripada Shopee ada apa di DIY ada dan sebagainya, mudah saja. Okey, exercise ataupun latih tubuh yang pertama yang saya akan memperkenalkan ialah hamstring curl. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, kita bermula dengan lutut berada di permukaan exercise mat ni. Okey, letakkan tangan siku kita di lantai di hadapan. Okey, kepala relax ya, dalam keadaan yang relax. Okey, angkat kaki kanan kita sebab kita akan tumpukan exercise untuk apa? Bahagian otot hamstring. Okey. So hold kedudukan ini, kekalkan dan lakukan exercise. Ya, pergerakan 10 ulangan. Okey, kita akan terasa di bahagian otot apa? Otot hamstring kita. Okey, pastikan maknanya kita bengkokkan, luruskan dan gerakkan. Okey, mudah kan adik-adik? Okey, kalau dah bersedia, Ash dengan Nazri dalam kedudukan. Okey. Ash bawa lutut ke depan lagi. Ash lagi ke depan. Okey. Okey, angkat kaki kanan dahulu. Mulakan dengan kaki kanan. Okey, luruskan. Okey, dan bengkokkan. Bawa bahagian heel kita itu ke arah hamstring kita. Okay. Dorsiflexi. Dorsiflexi. Okey. Good. Okey. Kekalkan kedudukan lutut tu, tinggi lutut. Jangan terlalu bawah. Cik Nazri naik lagi. Okey, good. Jangan terbuka. Okey, lurus ke belakang. Okey, stop. Okey, kita lakukan untuk kaki yang sebelah lagi, kaki kiri. Okey, angkat. Okey, lakukan pergerakan. Okey. Luruskan lagi Cik Ash. Lagi. Okey, good. Okey. So pergerakan tu mesti lancar. Tak mahu laju sangat, kita tak nak apa, perlahan sangat. Saya tahu Cik Nazri punya dia punya ankle weight dia 2 kilo agak beban. So adik-adik kena sesuaikan dengan beban yang digunakan. Jangan terlalu berat dan jangan terlalu ringan. Okey, cukup. Okey, rehat dulu. Bangun, duduk. Okey, bernafas dulu. Okey. Apa rasa Encik Ash? Rasa bahagian di bahagian hamstring. Okey. Kalau tak rasa bahagian hamstring tu maknanya mungkin pelakuan tu tak apa. Tak berapa betul. So ingat. Okey. Set yang kedua. Kita teruskan. Kita buatlah 5 ulangan setiap kaki lah. Okey. Mulakan dengan kaki kanan dahulu. Terus. Ankle dorsiflexi. Okey. Gerak. Okey. Kekalkan kedudukan lutut di atas. Terus. Okey, good. Okey, satu pelakuan yang bagus. Lancarkan pergerakan, Cik Nazri. Lancarkan pergerakan. Okey, cukup. Sebelah lagi. Okey, gerakkan ke dalam. Okey. Okey, Ash, okey. Luruskan Ash. Luruskan lagi. Okey, good. Okey, cukup. So ini adalah aktiviti yang pertama, iaitu hamstring curl.
kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua iaitu side pulse. Okey, saya akan tunjukkan macam mana kita nak melakukan aktiviti tersebut. Okey, masih menggunakan exercise mat lagi. Kali ini kita baring menyisi, ala-ala kita nak tengok TV tu kan. Okey. Kita luruskan, pasti keadaan lurus. Siku, tangan support kita punya kepala, relax, dalam keadaan relax. Pastikan badan dalam keadaan lurus, dalam kedudukan sisi. Angkat kaki kanan dahulu dan kita gerakkan. Kita pulsekan dia. So kita jangan bergerak atas ke bawah. Ini kita panggil split. So yang ini kita pulsekan dia kanan. So boleh adik-adik boleh buat dalam mungkin dalam kiraan apa 30 saat saja kan. Okey, kita akan ulang untuk kaki yang sebelah lagi nanti. Okey, kalau dah bersedia, Cik Nazri tak sabar nampaknya. Cik Ash ni. Okey, kita akan tunjukkan, kita akan lakukan bersama. Okey, kita akan mulakan dengan kaki kanan dahulu. Pastikan badan dalam keadaan sisi, support kepala, relax, okey, senyum kan. Enjoy pergerakan kita. Okey, mula. Okey, 10 setiap ulangan. Siap kaki tu. Okey, pulsekan dia, gerakkan dia. Gerakkan dia atas bawah. Okey. Okey, tukar kaki, tukar kedudukan. Okey, saya akan apa check kedudukan, saya nak tengok kedudukan ankle dan sebagainya. Okey, pastikan. Okey, good, lurus. Bawa hip ke depan sikit. Ah, yes, pastikan hip kita forward, dalam keadaan forward. Ni, berhenti jap. Dorsiflexi. Okey, cukup. Rehat dulu. Okey. Kita akan lakukan sekali lagi untuk set kedua. Seperti tadi. Okey, rehat dulu. Okey, kalau dah bersedia. Okey, mulakan. Jangan angkat terlalu apa, atas ke bawah tinggi. Kita pulsekan dia. Kita gerakkan sikit-sikit. Okey, tukar kedudukan. Mudah kan adik-adik kan? So kita boleh lakukan ni di dalam rumah kan, di dalam bilik dan sebagainya. Kalau sekiranya adik tak dapat peralatan ni, tak apa. Tanpa menggunakan peralatan pun macam mana? Kita boleh lakukan juga. Okey? Okey, so itu adalah exercise yang kedua iaitu apa? Siapa tak? Apa tama tadi? Cik Ash, ingat tak? Tak ingat. Apa dia? Side pass. Okey. Aktiviti yang ketiga saya namakan sebagai rear leg lift. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk melakukan kepada adik-adik. Okey, tapak tangan di permukaan exercise mat, lutut pun sama. Okey, seperti yang exercise yang sebelum ni. Sekarang saya mulakan dengan kaki kanan. Saya luruskan ke belakang dan saya akan gerakkan ke atas dan ke bawah dalam ulangan 10 kali. Kita akan terasa di bahagian mana ni? Di bahagian hamstring saya terasa sekarang ni. Okey. Saya akan ulang juga di kaki yang sebelah lagi, kiri. So, naik, turun. So, pastikan kaki di bahagian belakang ini sentiasa diluruskan. Okey. Dah bersedia? Kita akan lakukan bersama-sama dengan Abang Ash dengan Abang Nazri. Okey, posisi, luruskan. Angkat sikit lagi. Okey, mulakan 10. Okey. Luruskan kaki
Cik Nazri. Okay, Ash, good. So Cik Ash, otot bagaimana yang akan terasa? Hamstring. Ha, so hamstring. So otot utama untuk exercise ni adalah bahagian otot hamstring kita. Okey, tukar kaki sebelah lagi. So sekiranya beban tu berat macam Cik Nazri punya, memang agak apa? Tahap kesukaran dia adalah apa? Tinggi. So kalau adik tak mampu untuk ambil yang 0.5 pun tanpa anchor weight pun tak apa, kita galakkan juga. Okey, cukup. Rehat dulu. Kita akan ulang lagi sebentar nanti. Tarik nafas dulu. Bagian glute pun terasa. So dia ada otot-otot utama, dia ada juga otot-otot kecil, otot-otot lain yang terlibat. So tapi kalau berlaku banyak sangat pergerakan, dia akan apa? Tidak memberi kesan sebab dia akan menggunakan otot-otot yang lain. Tu adik-adik ingat eh. Okey, kita teruskan. Set yang kedua, 10 ulangan setiap kaki sama juga. Okey. Mulakan. Teruskan. So kita akan pergerakan kita daripada sendi hip kita, bukan daripada sendi lutut kita. Okey, tukar. Jangan bengkokkan lutut. Luruskan dan lift up. Ha? Liftkan. Naikkan. Turun ke atas dan okey, cukup. So itu adalah aktiviti yang kita namakan rear leg lift. Aktiviti terakhir yang kita akan sama-sama lakukan iaitu bicycle leg. Okey. Semua, saya rasa semua adik-adik pernah naik basikal. Tetapi kita lakukan tanpa basikal kali ini. Okey, kedudukan sama apa? Kita bengkokkan lutut kita dulu. Kita letakkan tangan kita sebagai apa? Penahan ataupun support kita supaya kita, kerana kita nak gerakkan badan kita apa? Condong ke belakang sikit. Okey, sekarang kita gerakkan macam pergerakan kaki mengayuh apa? Pedal basikal. So kalau bebanan lagi berat, lagi sukar. Okey. So kita lakukan mungkin 30 saat, 60 saat. Okey, pastikan eh. Okey, sangat mudah. Okey, kita mulakan. Posisi permulaan. Cik Ash, okey. Mula. 30 saat. Okey. Macam mana kita movement apa? Bicycle punya. Kita kayuhan basikal. Ya, 20 saat, 10 saat lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Okey, rehat dulu. So, pastikan badan jangan apa? Bergoyang-goyang. Okey, set yang kedua. Okey, boleh kita teruskan? Okey, bagus. Masih bersemangat lagi. Okey, posisi permulaan sedia 30 saat daripada sekarang. Ankle dorsiflexi. Okey, lock. Okey, good. Okay. 10 saat telah berlalu. Lagi 20 saat. Okey, cuba hold, cuba tahan. Okey, kalau tak larat tak apa, rehat sekejap. Sambung balik. Jangan lama-lama sangat. Sambung balik. Okey, Cik Ash bagus dah habis. Kita tunggu Cik Nazri pula. Okey, good, bagus. Tak apa adik, ikut keupayaan adik. Jangan, saya ingatkan, jangan apa? Jangan paksa. Ikut tahap apa? Keupayaan adik-adik. So itu adalah aktiviti yang terakhir kali ini, iaitu bicycle leg. Okey, itulah dia bicycle leg.
Untuk aktiviti menyejukkan badan ataupun cooling down, saya akan memperkenalkan dua lagi aktiviti regangan secara statik, iaitu yang pertama sitting hamstring stretch. Okey, saya akan tunjukkan perlakuannya. Kita masih menggunakan exercise mat. Okey. Posisi permulaan, pastikan kedua-dua kaki diluruskan ke hadapan. Sekarang kita mulakan dengan kaki kiri di hadapan dan kita bawa, kita lipatkan kaki kanan kita ke dalam. Dalam kedudukan macam ini, badan ditegakkan, paras, shoulder selari dengan apa kita punya hip, dan kita cuba gerakkan tangan kita ke depan dan letak siku kita ke permukaan exercise mat. Dalam kiraan 10 saat. So, pernafasan seperti biasa. So, kita akan terasa regangan di bahagian hamstring kita, otot hamstring. Okey, kita tukar perlakuan kita untuk kaki yang sebelah lagi. Sama juga. Pastikan tapak kaki berada di dalam. Okey, letakkan tangan palm di bawah siku dan kita gerakkan ke hadapan. Pastikan badan jangan dibongkokkan ya, adik-adik. So, kita pandang hadapan, relax. Pernafasan seperti biasa. Hold lebih kurang 10 saat. Okey, kalau dah bersedia, Cik Nazri dengan Cik Ash, kita mulakan. Okey, satu kaki di hadapan, satu kaki di belakang. Okey, bawakan tangan ke hadapan, letakkan di atas exercise mat. Okey, pastikan lutut diluruskan. Luruskan lutut. Jangan tegakkan kaki tu. Okey. Kat sini kita tengok tahap kelembutan atau flexibility atlet tersebut. So kat sini kita lihat Cik Nazri ni dia punya apa? Dia punya tahap kelenturan dia agak kurang sikit. Tak apa, jangan risau adik-adik. Teruskan, kita ikut kita punya keupayaan. Jangan paksa. Kalau kita paksa akan apa? Mendatangkan kecederaan. Okey, tukar kaki. Okey, sama juga. So letak di atas heel. Tarikkan kaki tu. Okey, okey. Letak tangan. Cuba letak tangan. Siku, letakkan siku di exercise mat. Tak boleh. So tak boleh, kita jangan paksa adik-adik. Tak boleh maknanya itulah tahap dia. Tapi bagi Cik Ash, okey, dia boleh lakukan. Teruskan lutut. Okey, cukup. Okey, relax dulu. Gerak-gerakkan kaki. Tarik nafas dulu dalam-dalam. So untuk meningkatkan kelenturan, kita perlu melakukan apa? Aktiviti-aktiviti regangan ataupun stretching. Kalau tak, kita apa? Dari segi tahap kelembutan atau fleksibiliti kita akan apa? Tidak dapat ditingkatkan. Okey, kita teruskan dengan apa? Set yang kedua. Okey, turun. Cuba luruskan lutut, Cik Nazri. Okey. Kalau lihat sini dia ada imbalance sikit. Sebelah kiri okey, nanti sebelah kanan dia tak berapa okey. Okey, good. Okey, tukar kaki. Tukar kaki. Okey, cuba turunkan tangan. Turunkan. Adik-adik dapat lihat, adik-adik tengok. Tadi agak sukar. Tetapi bila kita selalu melakukan aktiviti-aktiviti regangan, tahap kelembutan kita akan apa? Meningkat. Okay, cuba turun lagi. Cik Nazri. Cuba letakkan siku tu ke kaki, jangan luruskan. Okey. Cuba. Okey, good. Bagus. Okey. Cukup. So itu adalah aktiviti yang pertama, iaitu sitting hamstring stretch. Okey, pastikan anda semua sentiasa minum air yang secukupnya untuk memastikan bahawa tubuh badan kita tidak dehidrasi. Itu sedikit informasi yang saya percaya semua orang dah tahu, tapi mungkin kadang-kadang terlupalah sebab kita nak cabar diri kan. Buat aktiviti tak perlu minum air, nak tunjuk kita ni kuat, tapi tidak, itu bukan teorinya, itu bukan cara yang betul. Cara yang betul, minum saja air apabila kita memerlukan, rasa haus, dahaga, penat. Airlah jawapannya untuk kita kembali bertenaga. Air suam saja, air kosong pun dah cukup. Ini adalah antara air yang terbaik
dan paling sedap sekali di dunia dan alam semesta ini. Okey, tamat untuk episod pada kali ini. Itu dia sesi pembelajaran yang sangat mudah, rasa seperti satu sesi bersembang pula kan dengan coach Isnin kita. Itu memang tekniknya, itu memang kaedahnya, memang sesuailah dengan nama sebagai seorang pengetua. Jadi esok akan bersama dengan beliau sekali lagi untuk episod terakhir Cergas Bersama Jurulatih siri yang kedua. Kita akan tutup dengan seorang pengetua, dengan seorang jurulatih yang hebat juga. Jadi itu tujuan kita, supaya adik-adik semua, supaya murid-murid semua juga rasa hebat apabila melakukan aktiviti yang diajarkan. Okey, jangan lupa untuk jaga diri, jangan lupa untuk sentiasa patuh kepada SOP. Kalau tak perlu, jangan keluar rumah. Ingatkan satu sama lain, ingatkan kepada ibu bapa, ingatkan kepada adik-beradik kita supaya sentiasa patuh kepada SOP, dan dalam masa sama kita doakan agar Malaysia cepat sembuh. Okey, terus kekal cergas bersama dengan kami di Cergas Bersama Jurulatih. Inilah slot aktif di Didik TV KPM. Saya Remy Suan, kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.